Bagaimana kita belajar dari negara luar dalam penanganan Corona? Saya ingin minta tanggapan ke, ke dokter Ria dulu, dan nanti kemudian dokter Trik, apa yang bisa, best practices yang bisa kita pelajari. Ya, jadi, kalau uh, saya, mungkin kami dari kesehatan tentu menganjurkan adanya kewaspadaan standar terhadap kebiasaan-kebiasaan kita. Artinya, kita tahu bahwa di luar ini, kita banyak sekali virus, banyak sekali kuman yang memang secara perilaku kita harus lebih berhati-hati. Contohnya kita pergi ke tempat-tempat publik atau kita ke rumah sakit. Biasanya sekarang kalau di rumah sakit itu mungkin sejak beberapa waktu yang lalu kita sudah ada untuk cuci tangan. Tadi ruang publik keren sekali tuh, ada tempat cuci tangan dan sebagainya. Mungkin pulang dari tempat yang crowded gitu, kita mandi, kita cuci apa nanti ganti baju dan sebagainya, itu juga hal-hal yang baik. Kemudian satu lagi juga membiasakan diri untuk artinya tidak melakukan hal-hal yang membuat misalnya sering menyentuh muka. Nah, mbak lajuah tadi sering pegang-pegang muka gitu <tuh> jadi artinya bahwa kemungkinan <tuh> untuk uh, apapun yang menyebabkan satu penularan penyakit kalau bisa kita hindarkan jadi kebiasaan untuk hidup bersih itu rasanya perlu sekali ditekankan kepada kita semua jadi jangan jangan paniknya tuh misalnya kita pakai masker tapi maskernya dua hari nggak diganti kan percuma <tuh> gitu kan jadi artinya perilaku kita untuk menjaga kebersihan diri itu sangat penting jangan sampai kita justru Membawa kuman yang dari luar, siapa sih yang bilang bahwa di luar itu nggak ada virus lain atau kuman lain selain corona? Kan bisa terjadi. Jadi hmm. itu yang menurut saya dan standar. Dan di rumah sakit-rumah sakit kita punya tuh yang namanya e, pengendalian, pencegahan infeksi. Rumah sakit. Nah itu biasanya selalu diajarkan. Kalau abis ini cuci tangan, bahkan ada five moments. Kapan kita harus cuci tangan? Itu dilakukan terus-menerus. Oke, okay. saya yakin kalau itu dilakukan termasuk anak-anak sekolah anak-anak kecil dari mulai taman kanak-kanak dewasa itu penting sekali untuk tahu bahwa kebersihan itu adalah penting banget untuk oke okay. dokter ya yang jelas beberapa uh, publik sekarang kemudian ada yang inisiatif pribadi datang ke rumah sakit rumah sakit meminta untuk mencek mencek untuk virus corona hmm. tes virus corona yeah. dan mereka kemudian ada yang bilang dibayar satu juta ada yang teman saya bayar tujuh ratus ribu ketika sampai di rumah sakit uh, rumah sakit bilang ini tes virus corona tetapi yang dites itu rongsen, Uh, kemudian tes darah Aduh. dan konsultasi dokter, Aduh. tapi rumah sakit bilangnya ini tes virus corona hmm. dan di tagi ratus ribu, ya. bagaimana itu? Mungkin ini klarifikasi aja karena saya juga sempat banyak pertanyaan. Jadi banyak orang-orang yang bilang, saya mau dong sertifikat bebas corona. Nah itu kami bilang bahwa di rumah sakit itu kita nggak punya sertifikat semacam itu. Dan ini juga mungkin keluarnya dari sebetulnya ada ada apa kewaspadaan dari WHO yang menyatakan bahwa kalau ada daerah yang wabah maka dia harus diperhatikan untuk tidak menularkan pada orang lain. Maka kalau dia dari luar misalnya yang daerah di sana ada COVID covid 19 maka dia harus misalnya bila ada keluhan maka dia harus dikarantina misalnya. Oke. Okay. Nah, tapi, sehingga tapi, satu lagi yang, tadi rumah sakit ya. yang men-charge ribu dan mengatakan itu tes virus corona ya. padahal tes darah itu. Bagaimana? Saya sudah klarifikasi, jadi mereka menyatakan bahwa didorong oleh teman-teman dari perusahaannya supaya dia bisa masuk. Itu tadi. Kalau dia pulang dari luar negeri yang di sana ada virus corona, saya mau masuk kerja itu dilarang selama 14 hari. Kalau saya mau masuk, kamu harus bawa surat itu. Nah, ini mungkin saya himbau juga ke perusahaan-perusahaan. Kami rumah sakit nggak bisa mengeluarkan itu. Yang ada adalah. Tapi berarti kita. namanya tidak, jangan tidak. jangan juga rumah sakit ya. bilang namanya tes virus ya, corona? Tidak. Saya sih karena mudah-mudahan mengelabui ya. publik kalau bilangnya tes ya, ya, ya. virus corona. Jadi kelihatannya dicek darah dan konsultasi dan rongsen. Iya iya. Jadi dilakukan kalau saya tanya ke rumah sakit yang eh, saya dengar bahwa ada keluhan semacam itu, mereka hanya melakukan anamnesis, tanya-tanya, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan darah dinyatakan bahwa tidak ada menderita penyakit saluran nafas akut. Hanya itu. Jadi tidak ada yang menyatakan bebas corona. Karena kalau corona kan harus periksa di lab. Satu-satunya lab sekarang ini nyalir hmm. jadi Tapi itu, itu. itu kondisi hmm. dialami Mbak Anies dan teman-temannya ya. sekarang nggak boleh masuk kerja kalau nggak bawa surat bebas corona. Betul. Banyak uh, warga di perumahan kami. Tidak boleh masuk kerja dalam waktu 14 hari sebelum membawa surat keterangan yang dimaksud tadi dok. Ini yang juga membuat kami bingung sebenarnya aksesnya mesti kemana. Apakah ke Kementerian Kesehatan atau bisa itu diatasi di Dinas Kesehatan atau harus langsung datang ke rumah sakit atau seperti iya. apa. Ini tadi yang Pak Muldoko katakan protokol itu ya Pak. Jadi itu benar-benar dibutuhkan kepastiannya seperti apa. Yang penting adalah ini, jadi kita harus misalnya kita memantau suhu tubuh memantau apakah kita ada keluhan batuk atau ciri-ciri penyakit virus yang lain. Nah, kalau ada naik suhu tubuh dengan ada riwayat, kita bisa datang ke rumah sakit untuk ngecek. Tapi bukan mengecek apakah kita positif atau tidak loh. Tentu rumah sakit juga ada kriteria kan sesuai dengan paduan yang dari Kemkes tadi. Ada orang yang ada riwayat, nah dia akan diperlakukan kalau dia memang ada gejala untuk sebagai baru sebagai pemantauan. Tapi diklirkan sekarang. Iya. Kan? Nanti ini baru satu kompleks, kalau betul. banyak kompleks minta kan cilaka. Artinya ya, harus ya. dipahami Pak Mul ya. ini ya. bukan bukan <tuh> rilis sertifikat gitu loh gimana? Betul saya nggak tahu cara baiknya gitu. Ya. koordinasi antar kementerian ya saya pikir yang perlu hmm. juga diperjelas, Pak. Kalau seperti ini kan berarti ada dari perusahaan, -perusahaan Takutan. juga Takutan, dari ya. uh, serikat pekerja juga harus hmm. harus ber, ber, berkomunikasi juga. Jadi bukan hanya dari Kementerian Kesehatan. Kementerian ya. Kesehatan rumah sakit jelas tidak bisa mengeluarkan hmm. karena memang ada prosedurnya tapi uh, perusahaan minta. Nah, ini juga seluruh kementerian terkait koordinasinya itu harus satu untuk mengatakan bahwa tidak perlu ada surat keterangan tersebut karena memang uh, ini juga salah satunya juga dipicu oleh ada ada sertifikat T Tapi minta juga, begitu. Informasinya kemana ke 119 tadi? Eh, Sebab 119 tadi atau kemana supaya kantor-kantor yang ini mm -hmm. tidak meminta lagi gitu, Pak. Tapi mm -hmm. dan, dan saya pikir, saya pikir iya. ini nanti akan kita sikapi ya. ya. Perlu ada uh, intervensi dari Pemenang. Menteri Kesehatan kepada uh, dinas kesehatan setempat hmm. untuk mengklarifikasi, menjelaskan ya. kepada tadi tempat bekerja itu ya. agar uh, okay. ada kesamaan pandangan nanti jadi babalit itu ya. ya. Oke, ini sudah saya catat, ya? ya. Oke, baik. Kita akan kembali setelah pariwara tetap di Mataram.